Info banjir hari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melaporkan banjir saat ini masih menggenangi 3 desa di wilayah Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa ini berlangsung sejak Minggu sore, tanggal 30 Januari tahun 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tidak ada laporan korban jiwa ataupun warga luka-luka akibat kejadian tersebut. Dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Cirebon bahwa tinggi muka air atau genangan masih teridentifikasi di 3 desa, yaitu Desa Lemah Abang sekitar 40 cm, Karang Suum 20-30 cm, dan Sigong 10-20 cm. Warga terdampak yang tersebar pada ketiga wilayah sebanyak 342 KK atau 908 jiwa. BPBD juga mencatat sebanyak 155 jiwa berada di pengungsian. Selain berdampak pada warga, banjir menggenangi 209 unit rumah, ungkap Fit. Sekian info banjir hari ini.